Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Demikian firman Tuhan ini menggambarkan bahwa persekutuan antara suami istri adalah inisiatif ilahi yang hendak mendatangkan kebaikan bagi kita. Pujian yang buku yang cairnya tercetak dalam buku kita.
kehendaki untuk menjadi cara hidup kami. Kami tahu ada banyak hal mengganggu pikiran dan perasaan kami untuk bersehati dengan Tuhan. Karena itu dalam kuasa Roh Kudus hadir menolong kami mengisi ruang hati dan pikiran kami sehingga kami dapat menjadi pelaku firman yang setia. Yang hidupnya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena banyak orang terberkati atas kehadiran Roh hamba-Mu sehingga dia dapat menyampaikan segala kebenaran firman yang berasal daripada-Mu. Dan biarlah di hari berbahagia ini kami dapat merasakan kehadiran Tuhan beserta dengan Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pengajarannya itu berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jalan-jalan mau cari sesuatu ke IKEA. Kami jalan, saya gendong anak saya yang 8 tahun, suami pegang 8 bulan, suami pegang yang 5 tahun dan mertua pegang yang 3 tahun. Terus oleh Tuhan Yesus bahwa suami dan istri adalah orang yang Tuhan telah persatukan. Firman Tuhan ini seperti tidak berempati dengan perasaan kita. Gak ngerti perasaan menderita, tersiksa ketika hidup bersama-sama itu tidak menyenangkan. Apakah Tuhan punya rencana untuk menyiksa manusia? Mungkinkah itu yang terjadi? Rasanya kok tidak kalau berdasarkan pengenalan kita akan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang senantiasa hendak terus mendatangkan kebaikan yang kita mohonkan atau juga yang tidak kita katakan. Sebab dia tahu apa yang terbaik. Oleh karena itu ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 2 di sini kita tidak menemukan laki-laki tadi berdoa seperti pujian tadi ya, minta pasangan. Tidak ada. Pada waktu itu tidak ada kepikiran untuk berpasangan. Tetapi Tuhan melihat bahwa pada saat itu laki-laki tadi tidak baik kalau seorang diri saja. Bapak Ibu jangan membayangkan bahwa Anda pada waktu itu kerepotan mengatur Taman Eden. Bukan berarti dia tidak bisa mengerjakan bagiannya. Sebab di sini kita juga tidak menemukan ada tulisan bahwa pada waktu itu Anda membutuhkan penolong karena dia kerepotan untuk mengatur sama sini. Itu dalam pekerjaan tetapi mengalami pemaknaan keberadaan dirinya dalam kebahagiaan. Karena itulah maka kemudian Allah berinisiatif untuk kemudian menghadirkan agama atau yang kita kenal sebagai Hawa yang satu kesatuannya. Jadi Bapak Ibu di sini kita bisa melihat jangan-jangan kalau begitu persoalannya bukan salah firman Tuhan, bukan salah Allahnya yang telah menghadirkan persekutuan suami dan istri. Yang salah itu pasti ada dalam diri manusia. Manusia yang gagal untuk menyatukan dirinya sehingga terjadilah peristiwa di tengah keluarga tidak bahagia. Tidak pasangannya. Inilah kemudian kita bisa melihat mungkin saja terjadi perasaan seperti itu terangkat. Harus tetap pulang ke rumah ketika kita tahu di rumah kita akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Bahwa sejak semula Tuhanlah yang punya rencana.
persekutuan suami istri yang Tuhan ciptakan itu Allah tengah mendatangkan berkat bagi kita secara pribadi dan juga bersama-sama, bahwa Tuhan mau membentuk diri kita menjadi pribadi yang terbaik dalam versi diri kita masing-masing yang sudah Allah rancangkan sejak semulanya untuk menjadi bagian pekerjaannya menunjukkan kemuliaan Allah di atas muka bumi. Disinilah ketika kita punya perspektif seperti itu, maka setiap persoalan yang mungkin muncul di dalam kehidupan keluarga kita menjadi sebuah kesempatan. Hal-hal itu membuat kemudian kita bisa melihat benar ya, Stephen yang mengatakan bahwa seorang yang memasuki kehidupan pernikahan adalah seseorang yang kemudian mengalami sebuah perjalanan hidup bersama dengan Allah. Sebentar kita akan kembali. Kita turut menyaksikannya sebagai persekutuan di dalam gereja dan masyarakat.
masyarakat. Untuk maksud itulah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayangkan. Thank you.
depan Bapak Wahyudi bersama Ibu Siti Nur Sunati. Kami bersyukur sebab itu semua bukan pekerjaan yang mudah, tapi karena Tuhanlah semua dapat dilalui, dan Tuhan juga yang telah melibatkan banyak orang, keluarga besar, ambil peran dan bagian, hingga semua yang baik yang Tuhan hendak anugerahkan bagi Agung dan Sila terjadi sesuai dengan pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Mereka yang sebelumnya tidak mengenal satu dengan yang lain, Tuhan telah pertemukan sesuai dengan kehendak dan rancangan-Mu. Seperti halnya ketika mereka sedang melakukan pengucapan syukur bersama dengan keluarga, kerabat dan kerabat, biar itu pun dapat terjadi dengan baik. Sebab Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk mengucap syukur bersama dengan semua kasih. Dan biarlah kesehatan Tuhan juga anugerahkan bagi setiap orang yang hadir, sehingga sukacita ini terus berlangsung di bawah dalam kehidupan kita. Kami serahkan semoga kami bisa melihat betapa Tuhan memberkati dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami naikkan hanya dalam satu nama Tuhan kami. Biar Bapak Ibu sekalian tidak sedih kayak tadi Eji nangis, Mas Agung nangis.
Thank you.